Hai, ketemu lagi sama saya, Solija Rahman. Seperti janji saya kemarin ya, saya mau berbagi informasi masalah settingan sonar atau transducer di Fishfinder. Ya, kenapa kita harus memahami, harus setting sonar itu, transducer itu, agar kita tidak salah memahami. Ya, penasaran kan? Pantengin terus. Buat yang baru bergabung, saya berharap sudah menekan tombol subscribe, like dan share-nya serta komennya agar saya bisa semakin semangat untuk berbagi video dan pengalaman saya tentang laut dan tentunya untuk jigging ya, dan berbagi gimana cara cari spot dan spender. Oke, penasaran kan? Ayo kita lanjut. Sebelum kita ke lapangan, saya mau membahas sedikit ya. Kenapa sonar itu butuh disetting? Karena setiap spinner itu punya beda-beda. Dan sonar itu punya, kalau di 350 itu punya dua pilihan, 77 KHZ dan 200 KHZ. Nah, sementara kita akan coba di dua spot, spot dangkal dan spot dalam, gimana sih perbedaannya? Dan ini juga pengaruh untuk teman-teman yang mau mencari spot dan memulai mencari spot, sangat pengaruh ini. Untuk mencari spot dalam, di dalam atau di dangkal, sangat pengaruh ya. Oke, penasaran kan? Nah, ayo sekarang kita tes ke lapangan. Itu bot pukat ya, lagi bermain ikan. Ada burung camarnya. Di dalam jaringnya itu ada burung camarnya ya. Ini juga lagi mempersiapi
Sekarang kita naik ke robot. Jelas kan putarannya. Sekarang coba kita tukar ke masuk menu setup. Kita lihat gimana perbedaan. Kembali lagi ya. Gulung 5 meter aja. Ya, tampilannya halus. Ini kata-kata barangnya ini kecil. Inilah perbedaannya 7 kHz sama 200 kHz. Inilah setting sonar yang harus kita ketahui. Ini bukan mantan teman-teman, saya harap sudah paham ya. Udah lihat tadi kan gimana settingan sonarnya, perbedaannya 77 kHz dan 200 kHz. Nah, kebetulan Kispedia 350C ini kan
dia cuma punya dua settingan sonar 200 kHz dan 77 kHz. Nah, kalau saya berasumsi settingan itu settingan sonar itu untuk zoom ya. Contoh seperti tadi kita lihat 77 kHz saya lebih banyak pakai di laut dalam daripada di laut dangkal. Karena 77 kHz itu zoomnya itu lebih jauh. Nah, itu penafsiran saya sendiri ya. Jadi teman-teman silakan berasumsi sendiri gimana settingan sonar itu. Nah, bagi saya 200 kHz itu cocok untuk di laut dangkal. Nah, karena kenapa kalau kita pakai di laut dangkal cocok 200 kHz? Karena kan dominannya kan lautnya dangkal 30 sampai 20 meter. Jadi kita nggak perlu terlalu zoom terlalu dalam. Kalau kita pakai 200 kHz di laut dalam, itu karang kecil tidak akan kelihatan. Istilahnya begini, kita jumpa karang yang setinggi 10 meter itu jarang bisa kelihatan maksimal. Nah, makanya kita butuh 77 kHz untuk di laut dalam. Jadi karang yang tingginya 10 meter itu akan kelihatan jelas konturnya gimana, warna karangnya gimana, karang ini masih bagus apa tidak, dari 77 kHz lah lebih bagus. Nah, yang unik yang kita bahas, kenapa fish finder itu ada yang mahal? Sebenarnya yang mahal itu bukan fish findernya, sonarnya. Nah, sonarnya yang paling mahal. Bahkan pernah saya baca di salah satu merek fish finder itu sampai 1 kW. Bayangkan aja, 77 kHz aja dia bisa baca ikan di kedalaman 100 meter. Gimana kalau 1 kW, ikan teri di kedalaman 200 meter mungkin bisa kelihatan. Nah, itulah dia. Dan itu semua pun tergantung dari fish findernya juga. Ibaratnya seperti HP, ya kan gitu. Makanya teman-teman harus paham. Dan untuk mulai mencari spot, lebih baik gunakan 77 settingan 77 kHz. Nah, ya kan? Saya berharap teman-teman di sini sudah paham untuk settingan sonar, tidak ada salah paham ya. Jadi bang, kenapa saya di kedalaman 50 meter karangnya nggak kelihatan, padahal di situ ada karang. Nah, harap disetting ke 77 kHz untuk yang 350C. Untuk yang di bawah itu sih lebih bagus. Nah, jadi sementara saya cuma punya 350, jadi sebenarnya sama aja, setting aja settingannya 77 kHz. Jadi agar kita bisa memudahkan untuk mencari spot. Jadi spot ada ketinggian 5 meter pun masih bisa terbaca karangnya dari dasar. Nah, itulah tadi perbedaannya 77 kHz dan 200 kHz. Nah, saya berharap teman-teman sudah paham dan sudah mulai bisa menafsirkan sendiri kenapa sonar itu butuh settingan. Nah, itulah dia tadi ya. Jadi sekian dulu dari saya. Saya tunggu komen-komennya, masukan dari teman-teman untuk hal-hal yang lain agar saya makin semangat untuk berbagi video, berbagi pengalaman ya. Jadi sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.